untuk alfa bisa buat diabetes yang sudah komplikasi, kemarin jantung, terus paru-paru, batuk terus. Sudah saya aplikasikan sekali minum 5 alfa, belum ada perubahan yang bagus. Oke, itu dok. Oke. Diabetes komplikasi. Jadi ada sakit komplikasi ya? Ya, ya. Jantung, paru-paru. Oke. Nah, Pak, alfanya dinaikin ya. Alfanya satu hari 20. Jadi caranya 20 ya, kita bagi dengan dosis terbagi. Kalau sehari 20 berarti sekali minum berapa? Bagi 3 kali minum ya. Jadi sekali minum 7. Tapi enggak 7 langsung satu kapsul telan ya. Kan 7 di cawan ya. Ya udah minumnya 2 atau 3 2 2 ya kan? Minum 3 2 2 7 udah kan? Gitu. Okay. Nanti harus ada yang siapin di cawan ya. Gitu. Jadi alfa kapsul ya kalau diabetes segini. Ya. Kalau dia diabetes itu saya lebih cenderung sarankan alfa kapsul aja karena alfa kapsul kan dia tidak ada sirupnya ya. Betul. Terus boleh enggak alfa plus pada diabetes begini? Alfa plus albuminnya tinggi sekali. Itu akan kita pakai pada diabetes yang punya luka. Jadi lukanya dilakukan debridement dulu. Debridement tuh gini. Kalau ada nananya dilakukan evakuasi atau dibuang, kemudian dilakukan irigasi, dibilas, itu bahasa irigasi itu bahasa itu ya di medisnya, evakuasi di kuang si nananya, diirigasi itu dibilas ya, kemudian dilakukan debridement itu jaringan-jaringan yang hitam-hitam ya, diguntingin sampai didapatkan jaringan yang merah itu berarti jaringan yang sehat. Nah, begitu sudah dilakukan debridement ya. Namanya debridement itu yang tadi saya sebutkan. Sesudah dilakukan debridement, pasien diabetes kasih alfa plus gitu. Supaya pertumbuhan jaringan cepat. Begitu pertumbuhan jaringan sudah rapat, langsung buru-buru pindah ke alfa kapsul. Ingat, 1 alfa plus setara dengan kurang lebih setara dengan 22 kapsul alfa yang biasa. Jadi, setelah jaringannya sudah mulai rapat ya. Karena gini kita bermain-main di sesi yang agak nyerempet nih. Kenapa? Alfa plus kan ada gulanya. Iya. Yeah. Tapi yang kita mau ambil adalah kadar albuminnya yang tinggi. Gitu. Begitu jadi sudah mulai rapat, udah tinggalin alfa plus, switch segera ke alfa yang biasa. Alfa yeah. plusnya dibuang enggak? Tidak, ya. Simpan, mana tahu nanti amit-amit ada saudara atau keluarga kena COVID, kasih alfa plus. Itu masih tetap bermanfaat alfa plus.